Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang hari ini 11 Februari 2023 episode 306. Sepertinya kali ini Dira masih benar-benar kehilangan dan sedih atas Avan yang kali ini harus pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar, dan itu membuat Dira benar-benar merasakan kesepian karena biasanya Dira setiap harinya bersama dengan Avan dan selalu ribut dengan Avan, namun kali ini Dira hanya sendiri. Dan momen-momen kejahilan Avan, momen-momen bersama dengan Avan itu yang benar-benar sangat dirindukan Dira saat ini. Dira merasa kesepian, merasa kehilangan. Kini Dira sendiri lagi dan tidak ada lagi teman berantem, teman bersama-sama dan juga teman yang selalu ada dalam suka dan juga senang. Kali ini memang Dira benar-benar sangat kehilangan Avan yang memutuskan harus pergi ke luar negeri. Dan kini Dira hanya bisa mengingat momen itu, momen kemesraan, momen kebersamaan bersama dengan Avan. Apakah kali ini Dira benar-benar akan bisa menunggu Avan sampai pulang nantinya, atau justru kali ini Dira benar-benar tidak bisa lagi menahan rindu terhadap Avan? Karena seperti kita ketahui ya guys, belakangan ini Dira dan juga Avan semakin intensif bertemu, semakin dekat hubungan mereka. Justru ketika mereka sedang menikmati masa-masa kebersamaan mereka berdua, namun Dira dan juga Avan harus terpisahkan karena tugas yang harus dilakukan oleh Avan ke luar negeri. Akan seperti apa ya guys hubungan Dira dan juga Avan ke depannya? Apakah nantinya akan ada kesempatan di mana mereka akan dipersatukan kembali, atau justru mimpi Dira untuk bersama dengan Avan akan kandas? Namun yang jelas Dira merasa bahagia selama ini Avan selalu ada di sampingnya, selalu menemani Dira dalam sedih maupun senang. Walaupun kini hanya tinggal kenangan, namun Dira benar-benar menikmati kenangan-kenangan indah bersama dengan Avan. Akan seperti apa ya guys nasib Dira ke depannya? Akankah Dira akan masih bisa bertemu dengan Avan, atau justru Dira akan merelakan Avan? Akan seperti apa kisah mereka berdua? Jangan lupa ya guys, saksikan terus panggilan tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa.